Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pada malam yang gemilang ini, aku ingin bercerita pada korang mengenai satu kisah masyarakat berkaitan dengan sepasang suami isteri. Sepasang suami isteri yang terpaksa duduk berenggang kerana satu sebab, iaitu kentut. Kejadian ini berlaku apabila sang suami tatkala mereka ingin beradu di malam yang syahdu, si suami telah pun terkentut. Dan kentut dia sangatlah busuk. Sangat busuk. Jadi bila kentutnya terlalu busuk yang teramat sangat, aku pun tak tahu macam mana punya busuk kentut dia. Punyalah busuk sebusuk-busuknya. Maka si isteri bergegaslah membungkus kain baju dan lari balik ke rumah ibu bapanya. Jadi pada mulanya sang suami ni ingat dia ingatkan bini dia belah untuk sehari dua hari lah. Rupanya hampir tiga purnama, tiga bulan si isteri tak balik-balik. Jadi apa yang aku cerita ni bukanlah kisah benar, tapi tak mustahil berlaku di alam realiti yang kita tempuh sekarang ni. Jadi apabila si isteri membawa diri, maka sang suami pun gelisah, gundah gulana lah. Bila isteri tak ada dan dia pun rasa bersalah kerana telah kentut pada hari kejadian tu. Dia pun tidak menyangka hanya kerana kentut dia yang melantung tu, dia sendiri pun mengaku kentut dia melantung, maka dia pun mengambil keputusan untuk menelefon isterinya dengan harapan agar isterinya kembali ke pangkuannya. Jadi jom kita tengok apa yang berlaku. Assalamualaikum. Mak, saya ni Leman. Mana timah mana? Panggilkan dia kejap mak, saya rindu benda. Tidak. Saya nak cakap dengan timah. Dia dah 3 bulan tak balik ni mak. Apa cerita ni? Saya rindulah bini saya. Cuma mak panggilkan dia kejap, kaburkan laki dia telefon. Timah. Timah. Timah, mana kamu pergi Timah? Yelah, abang tahulah kamu balik rumah mak. Tapi kenapa kamu tinggalkan abang dah 3 bulan? Kamu tahu tak 3 bulan abang makan Maggi? Ya, abang tahu, abang sedar. Salah abang itu, abang kentut buat benar bau. Ya, abang menyesal. Tolonglah balik. Abang janji abang takkan kentut lagi dah. Kalau abang kentut, abang sanggup keluar daripada rumah, keluar daripada pintu. Bukan kehendak abang kentut apa itu. Tak sengaja abang terkentut. Cuba Timah ingat balik, Timah rebuih apa masa malam tu? Timah rebuih biji cempedak. Abang makan punya lah banyak. Kentutlah. Timah tolonglah balik. Dah 3 bulan Timah tak menjejak kaki di rumah abang. Berdosa hukumnya. Berdosa. Ya, abang maafkan Timah. Abang maafkan. Abang pun minta maaf juga. Ya, betul. Abang maafkan Timah. Timah balik. Kalau Timah nak balik malam ni pun, abang sanggup ambil ya. Alah, Kuala Terengganu bukan jauh mana Timah. Ipoh dengan Kuala Terengganu dekat je. Abang sanggup start motor malam ni pergi ambil Timah. Ya, abang janji abang tak kentut lagi. Tapi kalau abang nak terkentut macam mana? Timah, takkan abang nak nahan? Okey, abang sanggup keluar dari rumah untuk kentut walaupun tengah malam.
aku ni abang janji. Baik, Timah. Atau bila nak abang ambilnya ni? Malam ni? Naik motor mau 10 jam sampai 12 jam. Tidak, Ida, abang janji lepas ni abang tak kentut dah. Abang janji bila abang berada di rumah, abang akan guna seletik abang tutup lubang tu supaya tak mau keluar angin. Abang janji supaya tidak bau lagi. Ya, betul. Dan abang janji abang akan kentut di luar rumah, abang akan keluar berlari walaupun kita tengah tidur. Abang akan bangun, abang akan lari keluar rumah, kentut di luar rumah. Dan abang janji juga kalau abang rasa nak kentut, abang akan tahan Timah balut dengan seletik supaya tidak keluar angin. Ya, dia sedawa ikut atas, tak apa. Yeah. Okey. Kabur pada mak tu, jangan kunci pintu. Abang nak tolong naik motor sekarang juga. Yeah. Abang minta maaf sebab hari tu abang kentut aja kuat. Abang tak sengaja. Benda nak terlepas, mana nak buatnya? Abang sayangkan Timah. Kalaulah kerana punggung kita berpisah, abang sanggup tak ada punggung. Betul. Kalau boleh dicabut punggung ni, cabutlah punggung ni, tinggal dalam store. Abang tak nak bawa punggung. Tapi tak boleh, Timah, benda dah melekat. Tapi tak apa, nanti kita usahakan. Timah tampallah apa yang patut, simen ke, bacu simen, tutup bahan. Yeah. Macam itulah. Okay, salam berdemak, kalau berdemak jangan kunci pintu, jaga abang nak tolak 12 jam lagi sampai. Yeah. I love you, Timah. Okay lah. Abang nak pergi ni seminar dulu, ya? Okay lah. Bye, Ma. Bye. Begitulah dianya Al-Kisah rumah tangga. Rumah tangga ini diibaratkan macam ombak dan pantai, air pasang dan surut, dia ada tinggi rendah, tonggang terbalik, atas bawah. Jadi memang kentut tu busuk lah. Kita tak boleh cakap kentut tu wangi sebab mana ada kentut yang wangi, kentut semua busuk. Kalau manusia tu kentutnya wangi, dia bukan manusia. Dia mungkin wali, dia mungkin malaikat, dia mungkin jin. Dia bukan manusia. Manusia kentut semua busuk ataupun tak ada bau. Tapi kalau keluar haruman kasturi di lubang tu, maksud dia bukan orang. Kan? Jadi kisah rumah tangga tu dijadikan pedoman lah. Si isteri bila suami kentut, bertabahlah wahai hati, ya. Cium saja ataupun lari. Jangan sampai lari balik rumah mak bapak sampai 3 bulan. Dosa hukumnya. Lainlah kalau ada percakaran berlaku. Tapi jika hanya kerana bau, rugi. So, itu sahaja daripada aku untuk renungan kita bersama di alam rumah tangga nan bahagia. Jagalah rumah tangga, janganlah kerana bau rumah tangga tergadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in my next video. Bye bye.